Assalamualaikum dan salam sejahtera Pada kali ini kita akan membincangkan mengenai contoh presentation 1 daripada subtopik 3.1.5 yaitu 1, 2, and 3 dimensional flow 1, 2, dan 3 aliran dimensi One dimensional flow is that type of flow in which the flow parameter such as velocity is a function of time and one space coordinate only. Aliran satu dimensi ialah aliran yang mana parameter aliran seperti halaju adalah fungsi terhadap masa dan satu ruang koordinat sahaja. The variation of velocities in other two mutually perpendicular direction is assumed negligible. Nilai-nilai ataupun varasi, variasi variasi hal laju pada dua arah berserenjang yang bertentu, pada dua arah berserenjang Dianggap sebagai sifar ataupun diabaikan, contohnya seperti dalam raja ini, katakan ada satu air yang mengalir di dalam satu longkang, yang mana aliran air itu adalah tenang dan tidak ada halangan di dalam longkang tersebut. Maka, pada bahagian ini kita dapati semua aliran air itu adalah pada arah X, yaitu pada satu arah sahaja. Begitu juga dengan pada bahagian ini, aliran pada bahagian ini kita dapati semua al arah aliran air ialah pada satu arah saja, yaitu pada arah X. Mungkin terdapat halaju aliran yang mengalir pada arah y pada arah y ataupun pada arah z. Tetapi nilai itu mungkin terlalu kecil dan boleh diabaikan. Maka aliran jenis ini dipanggil sebagai aliran satu dimensi. Seterusnya ialah two dimensional flow is that type of flow in which the velocity is a function of time and two rectangular space coordinate C, X, and Y. Aliran dua dimensi ialah jenis aliran yang mana parameter aliran seperti halaju adalah fungsi terhadap masa dan terhadap dua ruang koordinat. Contohnya koordinat X dan koordinat Y ataupun Paksi x dan paksi y. Contohnya pada aliran seperti ini, katakan air mengalir dari sini, tiba-tiba di tengah ini ada halangan, katakan batu ataupun sebagainya, maka air ini akan ter akan terdivert ataupun me, me, maka air ini akan mengalir secara mengelilingi halangan tersebut yaitu melengkung dan kembali lurus semula. Maka pada bahagian ini boleh dikatakan air itu mengalir pada dua arah yaitu pada arah X dan pada arah Y. Yaitu air itu mempunyai halaju pada arah X dan mempunyai juga halaju yang signifikan pada arah Y. Maka ini boleh dikatakan sebagai aliran dua dimensi. The variation of velocity in the third direction is negligible. Manakala halaju aliran pada arah z pada arah z boleh diabaikan. Ataupun halaju alirannya mungkin terlalu kecil pada arah z ataupun pada paksi z maka kita boleh abaikan. Seterusnya ialah three dimensional flow is that type of flow in which the velocity is a function of time and three mutually perpendicular direction. Aliran tiga dimensi ialah aliran jenis yang mana parameter aliran seperti halaju adalah fungsi terhadap masa dan terhadap tiga arah yang berserenjang, yaitu seperti aliran di dalam saluran ini. Katakan ini adalah satu saluran pipe yang mana saluran pipe ini bermula dari sini size-nya lebih kecil dan semakin lama saluran pipe ini size-nya menjadi lebih besar. Kesan perubahan saluran pipe itu menyebabkan air itu mengalir menyebabkan air itu mempunyai kelajuan pada arah x pada arah Y dan pada arah Z. Maka aliran jenis ini dikenali sebagai aliran tiga dimensi. Sekian, terima kasih.